Nah, kemari dia udah keluar airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Edi Haryanto. Setelah sekian lama kita nggak buat konten, kali ini kita mau buat konten lagi. Tapi kali ini nggak di kebun sawit lagi. Sip. Kampung yang secara geografis dekat, lalu ada pula Hong Kong yang memang menjadi salah satu concern dari pemerintah karena intensitas penerbangan ini Hong Kong cukup tinggi ke Indonesia, lalu juga ada sejumlah negara lain yang memang sudah mencatatkan kasus dan saat ini dipantau oleh pemerintah apakah akan ada peningkatan seperti misalnya Jerman, Belanda, dan Denmark yang secara intensitas penerbangan cukup tinggi ke Indonesia. Sekian. Dari Satria Negara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pemirsa berbagai upaya dia enak-enakin aja untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 guna menurunkan angka penyebaran serta mencegah masuknya varian COVID-19 jenis baru yaitu Omicron ke Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah kegiatan vaksinasi dilakukan dengan cara unik. Bilang lah, ini aku dari kampung pedesaan. Makanya kampung mati impian kayak gitu. Begini kalau tinggal di kampung, makan seadanya. Cara unik pun dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar mau divaksin. Seperti yang dilakukan Kompi Kavaleri 10 di Minahasa Utara, musim panas, dengan menggelar kegiatan vaksinasi di dalam kendaraan tempur milik TNI Angkatan Darat. Warga pun nampak antusias mengikuti kegiatan vaksinasi sambil berfoto bersama kendaraan tempur yang sekaligus bertujuan memperkenalkan alutsista kepada masyarakat. Dilakukan hal itu kemarin pada orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis secara lengkap. Dan vaksinasi harus tetap dilakukan karena bagaimanapun juga perlindungan dari vaksin tersebut masih ada. Pemerintah pun meminta masyarakat untuk segera divaksin COVID-19 meskipun tidak menutup kemungkinan seseorang bisa tetap terinfeksi virus corona varian baru meski sudah divaksin. Namun setidaknya apabila tubuh sudah mendapatkan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan dari berbagai jenis virus. Tim Liputan melaporkan. Kasus DBD di Kota Tasikmalaya kian mengkhawatirkan. Dari 600 kasus, belasan anak meninggal dunia karena lambatnya pertolongan dari serta Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamana wa syafa'ana wa ja'alna muslimin. Amin. Tuh. Nah. Sekarang kita mau buat pipa air pump. Mau kita pasang dop, dia punya barang. Ini peralatan yang ini Marvel paku gergaji. Ini dop. Nah, ini dopnya ini. Dop pipa PDAM ukuran 1/2 setengah inci ini. Ini peralatannya ini. Nah, kita go ke TKP.
dagu kemarin. Ini alatnya ini. Ini ada tripod. Nah, udah kita matikan saluran airnya ini, udah kita matikan kerannya. Langsung aja diproses. Ada kenap ya. Ya kan kenap. Biar lengket dia punya barang. Kita bersihkan dulu. Kita tiup ya biar cepat kering. Gak colok dia punya dong. Oke, kita mau pindah dia punya kran, kita geser ke tempat yang lain. Nah udah aman kerannya, kita pindah nih dari sini, dari meteran. Suka dimainin anak-anak ini. Lebih kita pindah kerannya ke kamar mandi, jangan gede-gede banget, kecil-kecil aja ya, biar jangan pemborosan pemakaian air PDAM. Selang ini pipanya kita sambungkan kemari, cop. Biar selang ini enggak lari-lari dia punya barang. Kasih satu lagi sebelah sini. Dia kita bisa masuk ke lubang ini. Dia sudah masuk punya barang. Itu kalau belum bisa cabut kan? Bisa di sini. Cabut masukkan coba gitu kan. Jadi mudah. Boleh hidupkan sanjunya. Nah. Kemari dia udah keluar airnya. Nah, penuh-penuh di dalam ember-ember ini. Oke. Kita lanjut kerja yang lain lagi. Pakai lem pipa V plus. Ini harus digosok dulu tadi ya. Pakai ini. Pakai yang plus juga bisa, lebih bagus. Biar nempel dia punya barang. Yes. Gas. Masukkan dia punya soketnya. Mantap, dia sudah padu. Kita ambil yang ini. Kita buat seperti tadi. Biar lengket dia punya barang.
di dia punya lem. Plus. Nah, dia ayo. Tapi ini dulu. Kita titip sedikit. Tambah lem. Kita colok dia kemari. Sekarang nah. Nanti lam rom i bandai yo. Kita buat kopi dulu. Aduh, tumpah. Kita lap dulu dia biar bersih. Ukurannya 1 gelas kopi 1 sendok. Ya. Ukurannya segini aja. Cara ngaduknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 30 ke kanan, 20 ke kiri, biar dia lemaknya terasa, biar mateng adukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya rasanya. Tinggal nyantai. Waktunya kita santai. Kita teguk kopi segelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.